Pendapatan asli daerah PAD dari sektor pariwisata di Kabupaten Ngawi masih terbilang sangat kecil. Meski secara target PAD dapat terpenuhi, namun jika dilihat dari potensi yang ada, PAD tersebut masih jauh dari harapan. Hal ini karena masih dinilai murahnya tarif retribusi masuk lokasi wisata. Dalam satu tahun terakhir, target pendapatan asli daerah sekitar 155 juta rupiah mampu tercapai sekitar 200 juta rupiah. Angka tersebut dinilai masih sangat kecil jika dilihat dari potensi pendapatan yang mestinya bisa diraih lebih maksimal. Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga atau Disparpora Kabupaten Ngawi, Raden Rudi Sulistiana mengakui belum maksimalnya PAD ini karena retribusi tarif masuk ke lokasi wisata yang dikelola Pemkab Ngawi masih tergolong rendah. Seperti pada lokasi wisata tahun, biaya tarif masuk hanya Rp5.000 setiap pengunjung, sama halnya dengan Museum Trinil. Padahal jika melihat perkembangan saat ini, maka tarif masuk di lokasi wisata yang dikelola Pemkab itu idealnya sudah sekitar Rp10.000 setiap pengunjung. Nah, oleh karena itu, kedepannya ada beberapa hal yang mungkin bisa dilakukan dalam rangka peningkatan pendapatan daerah di tahun 2022 ke depan, yaitu yang pertama itu tentunya dengan cara peningkatan tiket masuk, karena tiket masuk yang ada di tahun itu sudah kadaluarsa sekali, karena tiket masuknya hanya sebesar Rp5.000. Itu lebih mahal parkirnya daripada tiket masuknya. Kemudian yang kedua, recovery pasca pandemi ini harus dilakukan dengan promosi wisata yang gencar, yaitu misalkan dengan memberikan event-event, kita kembalikan pasar jadul yang kemarin sempat tertunda, kemudian event budaya seperti Geduk Beji kita adakan lagi, kemudian event-event yang lain itu bisa kita wujudkan kembali pasca pandemi COVID nanti. Rudi menjelaskan jika dilihat dari kondisi ini, maka perlu ada recovery untuk peningkatan pendapatan aset daerah atau PAD Ngawi di tahun ini. Termasuk usulan perubahan Perda nomor 2 tahun 2011, retribusi tempat rekreasi dan olahraga. Sementara itu dalam 2 bulan terakhir, yakni November dan Desember 2021, saat mulai diizinkan kembali beroperasi, sudah mencapai 35.000 pengunjung. Ito Wahyu, JTV, Ngawi.